Selain daripada nikmat Islam itu ialah nikmat keamanan dalam negara kita, keselamatan dalam negara kita. Tentu sekali bila kita tengok orang-orang Rohingya yang terpaksa menyambung nyawa, bergadai golok, jual harta benda, sampai saja mereka mendarat di Malaysia ini, ada yang cium tanah ni kerana seolah-olah inilah syurga dunia pada mereka. Besarnya yang kita anggap, yang kita pandang sebagai satu yang kita sudah warisi negara kita, tapi orang luar yang hidup nyawanya macam telur di ujung tanduk, bila sampai ke bumi Malaysia ni, mereka sujud, mereka cium bumi ni, bertuahnya negara Malaysia ini pada mereka. Dan inilah yang merupakan negara Malaysia tercinta yang ada pada kita. Memanglah negara kita ni melimpah ruah rezekinya, cuma kita saja kadang-kadang tak pandang di mana ada rezeki sebenarnya.